Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, dan di video kali ini kita akan mengikuti kegiatan Kang Alman dan Teh Feni di Kota Subang. Terutama untuk hari ini, Kang Alman mau ngantar Teh Feni belanja. Dan yang bikin saya tertarik selain kita ngeliput Kang Alman dan Teh Feni adalah pengalaman Kang Alman pertama kali bawa mobil di Subang. Setelah setahun. Kayaknya gugup banget ya. Iya, dia takut sama motor. Sama sih sebenarnya Teh. Saya ya, juga ya. Sama ya. Tapi untuk yang ke kanan terus, saya satu hari. Kalau berapa hari waktu itu ya, Bi? Ada pasti. Tiga harian ada. Bener, ke kanan terus. Di kanan karena terus. Faktor posisi setir ya Teh. Posisi setir, makanya Alman itu kenapa kemarin waktu ke Bandung itu selalu pengen berangkat subuh. Iya. Sepi. Gak ada kendaraan banyak lah gitu ya. Terus gak ada banyak motor juga. Terus Kang Alman menghindari kata posisinya di kanan terus gitu. Tapi belum pernah, maksudnya mungkin diklakson orang atau gimana? Itu enggak. Pernah di tahun 2021 pertama waktu tahun lalu. Iya. Waktu COVID. Kang Alman pulang itu yang pertama kali itu. Itu kan 5 tahun banget kaku banget. Jadi nyampe sini terus ada 1 minggu 2 minggu di kanan terus diklakson orang. Iya. Sampai diteriakin. Itu sering dulu waktu 2021. Mobil apa waktu itu? Ini. Mobil ini. Mobil CR-V ini. Dikiran yang itu yang Rush. Rush belum beli waktu itu ya, Bi ya. Pertama datang kayak gitu sampai 2 mingguan waktu itu. Sekarang mungkin karena kaku setahun lah ya di sana. Iya. Kaku lagi nyampe sini. Dan itu benar ya? Enggak apa ya? Bukan main-main. Bukan hoax. Enggak. Ini kayak apa nih? Kayak pertama baru belajar sih. Sign apa? Itu tuh yang buat itu TikTok. Rating. Rating sama wiper itu ketukar terus. Dia mau ngasih sen gitu ya. Iya. Mencetnya yang sebelah sini apa wiper terus. Salah terus. Terus kelihatan kalau dari maaf nih Kang, dari raut wajahnya kayak bener-bener tegang. Ya tegang gitu, enggak santai waktu di Arab. Bisa dong kita apa ya, Kang Alman lihat ke kanan kiri santai. Nah sekarang kaku ke depan terus. Cepat, karena apa? Dulu sayang. Lurus. Itu kan punya salah. Buat ke sekolah kakang gitu. Iya, karena pertama di sini jalanan lebih kecil, lebih sempit ya. Iya. Terus apa lagi, Bi? Mungkin karena faktor sepeda motor kayaknya Teh. Iya. Itu banyak banget. Iya, benar. Karena di daerah kan nggak ada sepeda motor Teh. Iya, benar. Kalaupun ada sedikit. Cuma satu. Iya. Bubuk. Dari ratusan mobil mungkin motor cuma berapa biji ya di sana gitu. Iya. Dan di sana motor tuh nggak pakai helm. Nah iya, jarang deh. Tapi sebenarnya di sana tuh nggak dianggap motor. Kecuali yang ini Kang, yang hunger station itu Kang, itu wajib. Iya wajib. Persyaratan. Kalau di sini mah GoFood, di sana hunger station. Iya. Ngomong-ngomong, Teh Feni, makanan yang di Arab paling suka apa Teh? Untuk makanan. Maksup ya. Iya. Lupa nggak ngasih tahu waktu itu suruh nyobain arika Kang. Apa itu? Kayak mak sup tapi lebih banyak toppingnya. Wah ya nanti deh, berarti kalau ada kemampuan ya kan mau berangkat lagi nih Teh Feni. Insyaallah nanti setelah haji. Insyaallah setelah haji ya. Ada ya? Ya bujet ada nggak? Ada. Arika Kang ya, bilang aja arika. Ya saya paling suka masuk di Abu Zaid itu. Abu Zaid. Ya. Terus kalau di Jeddah Kang, di arika itu paling enak di Bawadi nanti Kang. Nah, di depan pasar Bawadi. Arika. Di seberang ya Arika itu jadi persis sama ini, sama maksud. Tapi toppingnya banyak banget. Iya. Dan sekarang Feni jadi suka. Itu Arwe, ya, iya. Jadi suka adas full, Feni jadi adas. Suka. Makanan. Tadi kan enggak suka waktu saya. Waktu di pesantren juga Teh. Oh. Pesantren 24 hari. Iya. Oh. Nah, kira-kira ini mau belanja kemana ini Teh? Seperti biasa belanja ke Jogja. Oh buat ini belanja bulanan. Iya mantap. Bulanan. Di Arab sama nggak Teh belanjanya kayak gitu? Enggak, di Arab itu kita lebih belanjanya ke seminggu dua kali. Seminggu dua ada kali. Anak-anak tuh cepet habis stok makanan kamu. Jajan terus. Jajan terus. Nyetok di kulkas habis 3 hari. Nyetok di kulkas habis 3 hari. Gitu. Karena mereka kan nggak kemana-mana, nggak kayak di sini jajan banyak. Karena posisinya pas puasa. Iya, gitu. Masak-masak. Jajan-jajan di luar. Gitu ya.
bisa iyain karena kan di luar negeri. Iya. Seminggu dua kali ke Bindaud, ke Kakiyah. Dua kali. Kalau di sini kan kita belanja ke supermarketnya sebulan sekali. Sisanya ke beli sayuran depan rumah atau ke pasar gitu. Ada nggak pengalaman yang bikin nggak enak selama di Mekah TV ini? Mungkin saat belanja atau gimana nggak? Kayaknya ada, nanti kita nanti bahas konten ya selanjutnya. Konten selanjutnya penasaran besok atau lusa tentang saya ini merasakan kok seperti ini ya. Gitu. Oke, nanti itu nanti siap nah, kita belajar dulu. Satu perasaan kenal loh ini. Aman apa ini yang lagi mau nyalek? Oh ini katanya kenal siapa? Asep namanya? Asep itu mana namanya? Iya, perasaan kata pernah ketemu gitu. Jangan-jangan teman masa kecil lagi. Perjuangan mungkin masih di kiri. Nah kemarin kita pulang dijemput sama WB Transit. Oh ini yang di sini? Iya. Aduh bapak. Tuh kakak. Padahal di sana nggak pernah tuh begitu, di sini mah ya paling mobil teh. Saya mah mobil mobilnya barbar. Jalip-jalip ini yang. Oh ini. Kita sudah sampai di Jogja. Jogja Grand Subang. Saya pikir tadinya Jogja ini perusahaan milik orang Jogja teh. Terus kita di sini tap. Iya, bukan tap, ambil ini, pencet tombol. Terus. Oh. Oh, coba gaya pakai tap segala. Iya, itu nanti karcisnya simpan sini biar enggak hilang. Karcis. Wow. Gimana kita parkir? Masih pagi kita ya, alhamdulillah dapat parkiran. Parkiran banyak. Udah sore. Iya, udah dapat. Ini di sini. Ini aja nih, ini terbang. Oh, di bawah ini. Itu tuh. Iya, boleh lah. Bolehnya berhenti di sana. Di mana? Atau di sebelah kiri aja, Kang. Di bawah bangunan. Pokoknya di yang ada parkir. Itu kan ada buat parkir, bolehnya di sana, Dok. Cuma itu tempat orang mau keluar, nanti kamu takut ini. Mending di sini aja. Oh iya, iya. Tuh, tempat orang mau keluar di situ. Kameranya kok bawa eh. Kemana nih? Ini posisinya gini aja, emang nggak mau gini ya, udah nggak apa-apa. Emang boleh mundur? Kalau emang gini tuh. Kayaknya kalau yang di sini gini ya kan, Boy? Lurus yang sini teh. Posisinya besi kuningnya gimana? Miring nggak? Lurus. Kalau lurus berarti gini ya posisinya. Arerin lah udah di sana aja lah pengasuhnya. Ya, bingung parkir aja guys, parkir. Ah ini nih di sini. Masjid. Sini ya. Iya. Boleh boleh. Yang kiri itu enak. Di sini tuh nggak bisa mundur dur. Mundur. Iya. Mundur. Ha. Jadi harus maju. Oh nggak boleh. Nggak boleh. Kata siapa itu boleh? Oh ya udah tuh. Aduh, kalau kacau. Yang di sana parkir maju, yang di sini mundur. Ya Allah, Bunda udah hanya nyuruh mundur teh. Kang Arman tuh kayak ini baru belajar mobil 1-2 bulan gitu. Iya, benar. Kalau di Indonesia gitu kan lamanya. Saya naik motor aja teh bingung pertama teh. Apalagi dia naik motor, nanti saya yang bonceng. Saya mau takut kalau dia bawa motor, ngeri. Mending saya yang bonceng aja. Kemarin saya nyetir di Bandung. Oh di Mekah, di Bandung. Kiri. Ah mantap, gimana teh pengalamannya? Nanti ceritain di biar di lengkap vlog. Ceritanya biar nggak setengah-setengah. Nanti saya ceritain semuanya. Udah ya? Udah cukup. Mundur dikit ya bisa. Masih ada sih ya? Masih. Belum der gitu. Jangan. Ntar kayak Fortuner. Yuk, kita sudah sampai. Alhamdulillah kita sudah sampai guys. Bismillah. Nah teman-teman, kita lanjutkan videonya di konten selanjutnya. Dan jangan lupa like, comment, share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.